sudah berusia 75 tahun ini umur yang sudah dewasa. Umur yang sudah dewasa dan juga kita yang ada di Papua dan di Indonesia, kita semua sekali merdeka, tetap merdeka untuk selamanya. Itu pertama. Yang kedua, untuk umur yang sudah dewasa ini harus diisi dengan pembangunan yang harus dilihat. Baik itu dalam pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur yang ada di bumi persada Indonesia ini, khusus di Papua. Kita semua sebagai pendekat, sebagai warga negara Indonesia yang selalu taat untuk negara ini, kita harus membangun. Baik itu dia di mana saja, di perusahaan, di pemerintah, apalagi sebagai pucuk pimpinan, sebagai gubernur, bupati. Mari kita bergandengan tangan. Memaknai usianya sudah dewasa 75 tahun ini bukan usia yang bukan sembarang. Untuk itu mari kita bersatu, berdiri teguh kokoh kuat untuk membangun negara ini. Kita sementara diperhadapkan dengan COVID-19 ini tidak membuat kita panik. Tapi di saat ini kita teguh terus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah bekerja. COVID-19 ini sudah perlahan-lahan sudah tidak ada. Dan momen ini masyarakat membangun dari semua aspek itu.